Imam Syafi'i telah menegaskan dalam kitab Al-Um ala tahrimi halqi lihyah, bahwa mencukur jenggot hukumnya haram. Berikut ini pendapat empat mazhab dalam bab ini. Yang pertama, mazhab Hanafi. Selalu ketika mereka menukilkan pendapat empat mazhab, mereka awali dengan mazhab Hanafi, karena ini mazhab yang lebih dulu, duluan. Abu Hanifah, setelah itu Imam Malik, setelah Imam Malik Imam Syafi'i, setelah Imam Syafi'i adalah Imam Ahmad. Di dalam kitab Ad-Dur Al-Mukhtar yang merupakan kitab fikih Hanafi, ya, dikatakan wa yuhram 'ala ar-rajul qat'u lihyatihi, haram bagi seorang lelaki memotong jenggotnya. Ya. Wa sharaha fi nihayah, dan lebih jelas lagi dalam kitab An-Nihayah disebutkan bi wujubi qat'i ma zada 'ala al-qiblah wa amma al-akhdhu minha wa hiya duna dhalik kama yaf'alu ba'd al-maghribah wa mukhannathat ar-rijal falam yubihu ahad wa akhdhu kulliha fi'lu yahudi al-hind wa majus al-a'ajim. Mohon maaf kalau sedikit keras karena saya hanya menerjemahkan. Di dalam kitab An-Nihayah lebih jelas lagi disebutkan, ini pendapat sebagian ulama, wajib mengambil jenggot yang lebih dari satu genggam. Ini khilaf kalau setelah satu genggam. Jelas ya, kalau setelah satu genggam. Itu nanti akan kita bahas. Wa ammal akhdhu minha, adapun mengambil minha jenggot wahyadu nadzalik, kurang dari satu genggam. Jenggotnya belum lebih dari satu genggam. Dia potong seperti yang ini merupakan kebiasaan orang-orang barat, wa mukhannathatur rijal, dan laki-laki bencong. Bahasa siapa? Bahasa ulama. Falam yubih wahad, perbuatan yang seperti ini tidak ada satupun ulama yang membolehkannya. Ya. Jadi ulama dahulu menganggap orang yang mengambil jenggot yang belum lebih dari satu genggam itu perbuatan orang barat, wa mukhannathatur rijal, lelaki-lelaki yang bencong. Siapa yang berkata? Madhab Hanafi. Madhab Hanafi. Wallahu alam, akankah ada yang berani menuduh Imam Abu Hanifah telah mengikuti madhab Wahabi? Wa akhdhu kulliha fi'lu yahudil ins, dan mencukur seluruhnya. Kalau tadi enggak seluruhnya, tetapi dia cukur dalam keadaan belum saat lebih dari satu genggam dan juga tidak habis secara keseluruhan. Kalau dia mencukur secara keseluruhan, itu menyerupai perbuatan Yahudi yang ada di Hindia dan Majusi dari non-Arab. Lebih gawat lagi. Allahul Musta'an. Dan kita sedang bahas hukum ya, bukan sedang membahas individu manusia yang melakukannya. Adapun kalau kita melihat ada orang yang melakukannya, ya, maka kewajiban kita adalah menasihatinya secara empat mata dengan santun, hikmah, dan kita tidak boleh menganggap jadi kita lebih baik daripada dia. Bisa jadi dia memiliki ibadah yang tidak kita miliki. 6. Wa mithlu dzalika, dan ucapan yang seperti ini, fi akhir kutubil Hanafiyah, di kebanyakan kitab-kitab fikih Hanafi seperti Fathul Qadir, Syarah Az-Zailai, Alal Kanz. Jelas ya? Sekarang mazhab Maliki. Qala fi Tamhid, di dalam Tamhid dikatakan, Tamhid kitabnya Al-Imam Ibnu Abdul Bar, beliau dari Maroko, hidup pada abad keempat. Di abad keempat ada dua ulama besar, satunya di Maroko, satunya di Masyriq. Masyriq di mana? Irak dan sekitarnya. Kalau dari Maroko Imam Ibnu Abdul Bar namanya. Kalau dari Masyriq namanya siapa? Allah, saya juga jadi lupa lihat Farid ini. Lihat yang punya Inggris Ittiba' al-ilmi al-amal. Al-Khatib Al-Baghdadi. Ya, yeah. Ini dua ulama besar di masa itu. Di Marokonya Ibnu Abdul Bar, di Masyriq, di bagian timur adalah Al-Imam Al-Baghdadi. Imam Ibnu Abdul Bar merupakan ulama terpandang dalam mazhab Maliki, menyatakan wa yuhram halqul lihyah, haram mencukur jenggot. Siapa beliau? Ibnu Abdul Bar, di abad keempat. Adakah yang berani menyatakan beliau sudah mulai terpengaruh atau membelot kepada mazhab Wahabi? Belum ada Wahabi di masa itu. Ya, di abad keempat. Kalau dikatakan beliau pengaruh Syekhul Islam, Syekhul Islam datang pada abad ke-8.
Ya. Syekh Muhammad Abdullah abad ke-12. Ini di abad ke-4. 400 Hijriah. Di Maroko, bukan dari Saudi Arabia. Ya. Kata beliau, wala yaf'alu illa al-mukhannathuna minar rijal. Dan sungguh tiada yang mengambil jenggot yang telah tumbuh kecuali para bencong dari kaum lelaki. Siapa yang berkata demikian? Al-Imam Ibnu Abdul Bar. Baik. Wa qala al-Allamah Ad-Dasuqi fi hasyiyatihi 'ala syarh Khalil. Al-Allamah Ad-Dasuqi dalam penjelasan beliau terhadap kitab Syarah Khalil menyatakan wa yuhram 'ala ar-rajul halqu lihyatihi aw syaribihi wa yu'addab fi'lu dhalik. Wa yu'addab fa'ilu dhalik. Haram seorang mencukur jenggotnya secara habis dan mencukur kumisnya secara habis. Ini memang mazhab Maliki terkait masalah kumis. Sebagian mereka ada yang berpendapat bahwa mencukur kumis secara habis haram. Tapi itu setelah kita bahas di pertemuan yang lalu bahwa terkait kumis afdalnya adalah mencukur bukan meng